kami dan tetap semangat. Semangat. Ya Allah, kita enggak minta. Pagi ini kami akan praktek bagaimana cara booster kelengkeng. Kebetulan alat bahannya sudah kami siapkan. Alatnya apa saja ini? Cangkul nanti untuk membuat apa lubangnya, kemudian apalagi pengaduk, aduk untuk mengaduk nutrisinya, kemudian ember. Baik, alatnya kurang lebih seperti itu. Kemudian bahannya booster kelengkeng. Booster kelengkeng. Ini booster kelengkeng ini ada dua jenis. Yang pertama ini tanpa merek, cuman kita belinya online. Kemudian satu lagi ada Vitalongan. Boosternya namanya Vitalongan. Vitalongan itu punya PT Saprotan Utama. Kebetulan di toko-toko pertanian juga sudah ada. Terus bahan yang lain? Ya, kita coba tambah pupuk NPK sebagai tambahan nutrisi sehingga nanti pertumbuhan tanaman tetap bagus, bunganya juga muncul dengan lebat. Ada lagi bahannya? Air. Ini untuk melarutkan nutrisi tersebut. Baik, kita ikuti video kami bersama adik-adik dari SMK. SMK mana? Sunan Gunung Jati, Balawi, Semarang. Terima kasih. Ikuti terus video kami. Ini tanaman kelengkeng umur sekitar 7 tahun dan batangnya sudah lumayan besar. Kita akan praktek mencoba booster untuk tahun ini. Kita coba booster dengan menggunakan booster kelengkeng. Baik, ini tahapan pertama. Apa yang dilakukan? Tahap pertama adalah membuat lubang di area di sekitaran perakaran ya. Seperti ini. Biar nanti kalau boosternya disiramkan itu tidak meluber ke samping. Bagaimana cara nyampurnya bisa kita lihat ini. Bisa dijelaskan? Selanjutnya kita larutkan booster kelengkeng dulu 2 pak. Airnya berapa liter itu? Airnya kurang lebih 8 liter. 8 liter. Setelah diaduk larut, kemudian kita coba kasih tambahan pupuk NPK. Berapa kurang lebih? Kurang lebih 10 sendok. Sendok. Diaduk lagi sampai benar-benar larut. Setelah campurannya terlarut, siap diaplikasikan ke akar kelengkeng. Di disiram di bagian perakaran merata. Sambil diaduk biar apa? Campurannya enggak mengendap. Demikian.
Demikian cara booster kelengkeng pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti video kami sampai selesai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.